Hai, apa khabar semua? Ha, sekarang ni saya dengan geng saya planning nak buat satu trip ke Lata Kolam Jetih, Terengganu. Ha, ni kali kedua saya pergi ke Lata Kolam sebabnya air dia memang best. Memang biru hijau, kata memang jernih molek bah. Dan sekarang ni pukul 7.30 pagi dan saya kena jumpa geng-geng dulu. Kita kumpul baru kita on the way ke Jetih. Tapi kali ni lagi best sebab kita ride dengan motosikal. Ha, dia nak tengok sejauh mana kejernihan air Lata Kolam tu. Teruskan menonton video ni. Dalam 10 km ni bah di Lata Kolam. Kita dah pun sampai di Lata Kolam. Itu dia signboard dia dan di entrance dia. Nak masuk dia 1.4 km lagi. Dan kalau pergi straight lagi, boleh pergi dekat lah hot spring, kolam air panah. Akhirnya sampai di Lata Kolam Air Deru Eco Park. Masuk dah ke Lata Kolam dan kita naik sikit nak sampai ke dia punya cok. Bukan dia punya, kata permulaan dia kau sedap tu kan. Kat sini pun ada chalet macam star capsule, tandas pun ada, kemudahan-kemudahan lain semua ada. Okay, siapa bawa? Bawa sampai. Yes, tu dia. Thank you.
beres dah kita. Siap mandi semua di Lata Kolang. Jadi kita balik dululah. Dah selesai mandi di Lata Kolang. Sama dengan geng-geng aku. Ada dalam 11 orang lah. Dan kami menaiki motor. Tadi start daripada Bawah Terengganu sampai ke Jentih ni dalam sejam lebih sepatutnya. Tapi disebabkan sesak jadi 2 jam ada. Dan kawan aku pula dia punya motor tak payah bocor, jadi kena atur kat bengkel kejap. Itu lah. Okay, inilah dia bengkel. Kawan saya dah atur di bengkel berdekatan dengan Lata Kolang ni. Bengkel tu kawan. Alhamdulillah saya pun dah selamat sampai di rumah. Dan trip Lata Kolang ni memang best. Dan plan kita orang nak makan udang celup tepung, soto celup tepung semua tak jadi, cancel. Jadi kita orang terus balik disebabkan cuaca hujan lebat masa tu. Dan perjalanan sepatutnya daripada sejam lebih, on the way balik jadi 3 jam. Sebab kita ke tempat seperti semua. Okay, tapi apa yang saya boleh cakapkan, trip ke Lata Kolang memang tak mengecewakan langsung. Kita orang convoy memang best lah pengalaman tu. Dan memori tu akan kita ingat. Dan apa yang boleh saya katakan, kalau yang belum pergi ke Lata Kolang, yang ada di Terengganu dan ada di Jentih, korang wajib singgah di Lata Kolang. Dan buat aktiviti di sana, beradah semua bersama keluarga. Okay, jadi setakat ini saja video daripada saya. Yang belum subscribe, apa kata korang subscribe channel saya, tekan butang loceng di sebelah dia tu. Dan jangan lupa untuk like dan share video ni. Dan kita orang memang planning untuk buat next trip. Nak tahu kat mana, follow up saya punya channel. Dan sekarang saya pun nak berehat. Jumpa di video seterusnya. Berehat.